Berbagi tips. Agility game untuk semua umur. Ability atau kelincahan merupakan prasyarat untuk mempelajari dan memperbaiki keterampilan gerak, gerak dan teknik permainan sepak bola. Ada beberapa teknik untuk meningkatkan agility. Di antaranya adalah berlari zigzag, yang dilakukan dengan bergerak cepat, seperti yang sobat lihat di video ini. Pemain ini dapat bergerak dengan cepat melakukan dribbling. Ingat, berlari zigzag dilakukan dengan cepat. Yang harus dilakukan adalah, yang pertama, lakukan lari zigzag melewati kun secepat mungkin. Yang kedua, sebaiknya jangan terlalu lebar atau menjauhi kun, atau melakukan putaran berlebih saat akan mengubah arah dari kanan atau kiri atau sebaliknya. Sobat disarankan untuk melakukan side step. Sehingga perubahan arah lari hanya memakan waktu singkat. Kemudian berikutnya lakukan kombinasi agility, yaitu dengan cara dengan passing dan dribbling bola. Lakukan terus menerus hingga sobat lancar dalam melakukannya. Lakukan dribbling kaki dalam atau luar, atau lakukan dribbling soul bola seperti yang terlihat pada video di atas. Berikutnya adalah teknik agility yang mengutamakan kecepatan dan kekuatan, seperti yang dilakukan sobat di video tersebut. Melakukan agility cepat, kemudian lari ke arah depan. Kekuatan otot paha sangat dibutuhkan guna melancarkan proses latihan agility. Lakukan dengan cara menyilang dengan teman di sebelahnya, kemudian lakukan lari dengan kencang. Ingat, kekuatan otot paha sangat dibutuhkan dalam proses latihan agility. Lakukan secara terus-menerus hingga sobat lancar dalam melakukan latihan. Kecepatan sangat dibutuhkan dalam proses latihan ini. Lakukan dengan seksama, ikuti instruksi pelatih, dan fokus pada latihan agility. Thank you.
Upaya dalam meningkatkan unsur daya kuat dapat dilakukan dengan cara, pertama, meningkatkan kekuatan tanpa mengabaikan kecepatan atau menitikberatkan pada kekuatan. Yang kedua, meningkatkan kecepatan tanpa mengabaikan kekuatan atau menitikberatkan pada kecepatan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kedua-duanya sekaligus, kekuatan dan kecepatan dilatih secara simultan. Jason, Schultz, dan Bangerters, 1984. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol.